Baik, kita sambung kitab Idaman Penuntut pada muhuran yang khusus ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Ustaz, kenapa setiap kali kuliah nak kena sebut nama kitab, sebut nama pengarang kitab? Ini mengambil keberkatan. Mengambil keberkatan. Kita dah biasa sebut nama artis, ya tak? Aiman Tino lah, itulah, inilah. Sebut nama ulama ada keberkatannya. Baik, muka surat 16 yang jawi, yang rumi, tengok sendiri. Adab buang air, kita masuk pada bab adab buang air. Buang air ada adabnya. Barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau kecil, di tempat yang tiada tandas, bukan bangunan tandas, seperti di tengah lapang, ini padang. Kenapa ustaz dia buang air kat padang? Ya, mungkin masa dekat tandas tak ada rasa nak kencing. Dekat tengah padang tu lah baru rasa nak kencing. Maka nak pergi ke tandas takut mencecit, kan? Apa nama-nama? Kencing. Jadi kat padang macam mana? Atau dalam semak di kebun. Masa arwah bapak saya hidup, apa, nolong dia menyawit kat kebun tu, memang dalam semak lah. Semak. Tak ada pondok. Pondok ada, tak adalah buat tandas. Pondok, jadi kat semak. Haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Jadi kalau tak ada bangunan tandas, sama ada dekat padang, lapang, tanah lapang ataupun dalam semak, haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Jadi bukan nak sembahyang aja kena tahu kiblat. Nak buang kecil pun kena tahu kiblat. Bukan sebab nak menghadap, nak mengelak. Tanya, ni kiblat mana? Kau nak kencing kan? Ya, aku nak kencing. Tapi masalahnya kat padang ni, kat semak. Kau nak kencing apa? Tentang kiblat. Ya, nak ngelak supaya ngadap kiblat. Cuma hukumnya haram. Atau ada dinding. Sebab tu aplikasi sekarang dah ada handphone yang apa? Ada aplikasi kiblat tu kan? Tapi ada handphone-handphone yang tertentu tak dapat. Dulu saya punya handphone tak dapat. Download aplikasi tu boleh. Kiblatnya tak on. Pasal apa? Handset awak, dia kata tak ada. Tak ada apa nama ni? Kompas. Kena beli mahal sikit. 500 ke atas baru boleh ada kompas. Terpaksalah beli. Kalau tak, handphone murah je. Ya tak? Baik. Untuk kegunaan kita. Satu lagi pentingnya, mana-mana kita pergi. Contoh shopping kompleks, R&R. Lagi apa? Selain rumah dan masjid lah, dan surau. Kalau masjid dan surau, nanti kita akan belajar bab kiblat. Kalau masjid dengan surau, dia ada mimbar. Mimbar tu seolah-olah manusia, yang orang yang soleh, orang yang beriman mengatakan, wahai fulan, ini kiblat. Diibaratkan seperti itu. Kalau peringkat pertama kiblat ni, iaitu kita menghadap Kaabah tu, peringkat yang pertama, kalau berada di dekat dalam Masjidil Haram. Sebab tu siapa-siapa yang pergi haji, mungkin dalam kursus tabung haji pun mungkin ada diberitahu. Sembahyang dekat Masjidil Haram, jangan buat macam sembahyang kat kampung. Orang Malaysia ni kalau sembahyang kat kampung macam mana? Cari tempat yang paling belakang sekali. Kalau belakang macam contoh surau ni lah. Kat belakang surau tu ada tempat sembahyang kan, muat kan? Kat belakang tu. Padahal depan belum penuh ni, banyak kosong. Belakang. Tapi orang kat sini tak lah. Ni cuma bangunan surau ni ada belakang tu kan, biasa tempat makan. Kat masjid kalau semain Jumaat ke apa kan, kenapa masa semain Jumaat tu, masa dah iqamat tu, dah nak semain Jumaat, masih banyak kosong lagi, banyak kosong lagi. Sebab apa? Masing-masing belakang. Tapi duduk pun jarak-jarak kan. Jadi masa dah iqamat, dah nak semayang tu, barulah penuhkan depan. Penuh. Itu pun kadang tak penuh. Baik, jadi jangan kita buat perangai di Masjidil Haram. Kalau kita semayang macam dekat tempat biasa kita buat, iaitu semayang kat belakang-belakang tanpa melihat Masjidil Haram, tanpa melihat Kaabah, tak sah semayang kita. Sebab kita dekat Masjidil Haram.
Syaratnya kena tengok Kaabah dulu, dah nampak baru ke belakang. Masa tu nak ke belakang mana pun tak apalah, kat pintu masuk pun tak apa. Tapi syarat mesti tengok Kaabah dulu. Itu syarat-syarat kiblat nanti. Jadi kalau kita selain daripada Masjidil Haram ni, cukup pertama kalau surau masjid ada mimbar. Kalau dekat biasanya kat shopping complex, R&R semua pun dah ada arah kiblat yang disediakan oleh jawatan agama. Kalau andai kata tak ada bangunan yang tak ada tempat kiblat, maka itulah gunanya. Lagi satu, kat rumah. Kat rumah kita kena tanda kiblat kita. Contohnya ambil aplikasi tu, dia jangan letak. Kalau letak dia lain kan, sebab foundation tu besi kan dalam tu. Lantai rumah kita tu kalau apa nama marmar ke apa, simen ke apa, bawah dia tu ada besi. Besi dengan kompas dia tak boleh, nanti magnet dia rosak. Jadi jangan letak. Pegang macam tu. Okey, tandakan ataupun letak sejadah ataupun letak sesuatu, tandakan pakai marker ke pakai apa yang boleh nampak tak hilang lah. Ataupun apa nama stiker kiblat ke apa kan, beli tampal tegak. Tampal. Mau dua orang lah, dua orang. Kanan sikit. Okey. Pap. Kat bilik satu, kat ruang tamu satu. Dapur tak payahlah. Dapur. Tandas lah. Tandas tak payah. Habis tadi kata nak ngelak. Luar tandas. Oh, luar tandas. Dalam tandas lah. Tandas tak apa. Dalam tandas tak kisah. Kalau kita buat, walaupun tandas masjid surau sekalipun, tak perlu buat tandas yang tak menghadap kiblat. Menghadap kiblat pun tak apa sebab ada tandasnya. Tapi kalau nak buat juga ya tak kisahlah, jangan sampai bergaduh lah tu. Kita ni yang mana kiblat? Kan luar tandas. Tapi kita jangan gaduh. Tengok kesesuaian. Kalau nak buat juga mengetepikan, menganankan atau mengirikan kiblat, ya tak apa. Tak ada masalah. Kalau menghadap pun taklah haram sebab yang haram tu kalau luatan tandas. Baik. Tadi bersentuh buat kiblat sikit tu dia. Kenapa kalau kat rumah kena buat macam tu? Sebab nanti bertukar-tukar kita main agak-agak. Kalau kat rumah sebenarnya macam mana? Surau sini jadi ruang tamu ni pukul 12 di pukul 1 sikit. Subuh pukul 1. Kang zuhur 1:30. Asar kang 12:30 patah balik. Maghrib 5 sekali semayang, 5 kali kiblat. Itu hari ni, esok dah lain pula. Jejak pukul 2 pula kan, pukul 12. Kan tetamu datang. Yang dalam rumah yang kaki semayang tahu kiblat. Yang tak tahu semayang ni kiblatnya pukul 6. Dah siap semayang, dah siap baca doa, amin, nangis-nangis. Kau semayang kiblatnya terbalik ni pukul 12:30, pukul 1. Ni anak kau cakap pun anak aku tak sembahyang. Dia main bedal je. Baik, jadi kena buat. Itu tujuan dia. Baik, sambung masuk ke kiblat ni. Baik. Jadi luar tandas haram menghadap atau membelakangkan pun haram. Tu sebab masa arwah bapak saya pun yalah dia mungkin tak jumpa bab ni kan. Tanya juga kiblat mana bah sini. Kau nak kencing kan? Dia haram menghadap kiblat bah. Dia kena menganan atau mengiri lah. Yalah. Tu kan. Atau ada dinding tetapi jarak antaranya dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta. Ada tempat-tempat dia tak ada tandas tapi ada dinding. Tapi jarak dinding dengan dia tu lebih 3 hasta. Satu hasta lebih kurang macam ni dari siku ke hujung jari. Lebih 3 hasta, besar sangat tandasnya. Atau dekat tetapi dinding itu rendah, tidak sampai 2/3 hasta. Ini satu hasta. Ini pun daripada bawah ke, ni pun dah orang Malaysia kata ni bukan tandas. Dinding pun bukan, bendul aja. Ya tak? Lagi kan tidak sampai 2/3. Ni bahagi 3. 1 2 3, 1 2 3. Tak lebih 2/3 dindingnya bawah ni. Maka dikira tak kira tak ada tandas. Baik. Senang cerita kalau tandas betul tutup habis, itu baru tak haram menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Kalau rupanya macam tembok-tembok sikit tu aja, itu kira macam bukan tandas lah, itu haram menghadap kiblat. Baik.
Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta, tak sampai 1 hasta pun, lebih 2/3 sikit dia tambah. Awak ni ni lebih 2 kurang 2/3 dia tambah sit satu batu-batu. Dapatlah lebih 2/3. Dah komplain tu, tambah satu batu-batu atas. Atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, ini tandas tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Orang Malaysia nak ke 2/3 hasta dia punya tembok buang yang kecil? Tak keluar kecilnya. Nak buka semua pun tak, tak sampai hati. Bukan tak sampai hati, malu lah. Orang Malaysia lah, tak tahulah. Ni biasa kalau ni apa, kat India, Pakistan, Malaysia tak? Negara-negara yang daripada buat dinding tandas, baik buat dinding rumah, dia kata, ya tak? Tak mahu buat yang kecil, buat dinding cantik-cantik, tandas, ya tak? Kalau Malaysia, dia tak boleh. Orang Malaysia tak boleh. Lagi kata nak buat yang besar, pangkat macam tu, oh lagilah. Memang tak lah. Sanggup tunggu balik rumah, tak apa. Biarlah batu karang, tak apalah aku tahan. Baik. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Kalau termasuk kaki kanan, keluar baliklah. Haram tak? Tidaklah haram. Tetapi bagus dikerjakan. Biasanya amalan-amalan sunat ni ada kebaikannya. Apatah lagi yang wajib. Biasanya untuk kesihatan. Tapi jangan kita niatkan untuk kesihatan. Contoh macam sembahyang kan. Sembahyang wajib. Setelah dibuat kajian oleh doktor-doktor, secara klinikal, sembahyang ni satu senaman. Oh ya ke? Alah, kalau tahu daripada dulu aku dah sembahyang. Selama ni kewajipan sembahyang, wajib sembahyang, aku tak sembahyang lah. Tahu untuk sehat pun aku nak sembahyang. Baik, jadi kita niat sembahyang tu jangan kerana nak senam lah. Niat sembahyang kerana kewajipan. Baik, sambung. Sambil membaca dekat pintunya, bila nak baca doa masuk tandas? Ada orang pernah ajar saya, yang masa tu saya pun belum belajar sangat. Kalau boleh nak masuk tandas ni, baca doanya 40 kaki, 40 tapak sebelum masuk tandas. 40 tapak. Biar lebih yang kurang. Nak mengira 40 tapak tu satu cerita lagi. Jadi yang dalam kitab rupa-rupanya dekat pintu. Jangan masuk dulu, benar-benar dekat pintu tu, dah nak masuk tu 2-3 tapak baru baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kena berlagu ustaz? Tidaklah. Tapi orang nak berlagu boleh juga. Dia macam niat insun mata kaji. Tak apalah, suka hatilah. Saya saja lagukan. Kerana kalau nak berlagu, berlagu lagi hafal, ya silakan, ya tak? Sekarang kan banyak video-video untuk kanak-kanak. Bukan untuk budak aja, bapak budak, atuk budak pun boleh. Susah nak hafal. Ada ke lagu ni ustaz? Tak tahulah macam mana dilagukan tu kan. Yang penting hafal lah. Sekarang semua kan dilagukan, semua doa dilagukan. Baik. Sunat keluar ada apa dalam kitab, dalam kitab-kitab yang lain ditambah bismillah. Kalau tak silap Al-Azkar, kitab Al-Azkar Lin Nawawi ditambah bismillah. Kenapa? Sebab kita ni tinggal dekat rumah, apa rumah kita ni bukan kita aja yang duduk rumah kita. Jin syaitan pun tinggal rumah kita. Jadi kalau kita buka pakaian tanpa baca doa, buka pakaian, jin syaitan nampak. Nampak segala-galanya. Terutama yang perempuan, ya tak? Lelaki ni kalau dia sama-sama jantina, dia tak ada lah malah ni tengok buat apa kan. Jadi yang perempuan tu sebab dah tiap-tiap hari tengok tak jatuh cinta. Sebab itulah ada yang kena kacau, yang ikut dan sebagainya. Logik juga itu. Apa nama ni, saya dalam grup WhatsApp Indonesia ada yang apa invite saya. Jadi dalam grup ruqyah tu kan, grup untuk menghalau jin syaitan lah. Jadi antara sebab kena gangguan jin apa syaitan kat rumah tu, tu buka pakaian tak baca doa buka pakaian. Ustaz, macam mana doa buka pakaian? Bismillah. Lagi? Dah itu aja lah. Yang panjang ada tapi nanti tak terapal. Tak buka-buka pakaiannya, tak apa.
paling pendek bismillah dah. Buka lah semua sekali ya. Cukup lah. Jadi sebelum masuk tandas tu baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk tandas. Jadi dalam tandas buka lah, tak perlu baca bismillah lah. Baik. Jaga-jaga. Habis selama ni saya tak baca ustaz lah. Itulah nasib lah. Jadi mulai hari ni dia dah tak nampak. Alah, dah tak nampak. Nasib lah dia. Bersungguh kan. Baguslah dia tak nampak. Baik, sunat keluar daripadanya daripada tandas dengan kaki kanan dan membaca Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerungsingan daripada aku dan memberi aku afiah, kesihatan. Dan tambah lagi baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, wahai Tuhanku, sucikanlah hati aku daripada nifak, yakni sifat orang munafik, dan pelihara aku atau kawal kemaluan aku daripada melakukan kejahatan. Saya ajar anak saya, bacakanlah minat-minat. Allahumma inni, dikut Allahumma inni. A'udzubika minal. Khumusi wal khaba'is. Khumusi wal khaba'is. Daripada umur 5 tahun ke 6 tahun. Nah, sekarang dah hafal. Oh, lama juga. Lama lah 2 tahun. 2 tahun baru ngapal. Kemudian doa keluatan. Alhamdulillahillazi. Azhaba annil. Adha wa'afani. Azha wa'afani. Ikut. Allahumma tahhir. Qalbi minan nifaq. Wahassin farji. Minal fawahish. Ikut. Lama-lama hafal. Daripada kecil tu diajar. Macam mana saya nak ajar anak saya pun tak hafal. Bawa lah kitab ni baca. Awak kan tak masuk tandas kan, dia masuk. Ikut Allahumma inni. Hafal, jangan tak hafal. Bapak pun tak hafal. Tak apa. Bapak pun nak belajar juga. Sama-sama hafal. Paling tidak sementara belum nak hafal tu, baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadilah berlindung daripada daripada syaitan juga, berlindung kepada Allah daripada syaitan juga. Keluar tak hafal, alhamdulillah, jadilah. Allahumma tahhir qalbi itu tak hafal, ya Allah jauhkan aku daripada sifat munafik. Ya Allah peliharalah kemaluanku. Dah, cukuplah. Tengok panjang je putus asa nak ngapal. Wah ustaz, panjangnya, panjang. Bagi-bagilah potong-potong-potong jadi pendek. Alah awak ni, lagu Iman Tino boleh hafal, Linkin Park boleh hafal. Ni tak. Lirik lagu boleh hafal. Kenapa hafal lirik lagu? Sebab hari-hari dia dengar. Amin tak ada orang baca, kena baca sendiri. Nanti buka YouTube saya dengan setiap banyak kali dengar sampai hafal. Baik. Cari kat YouTube tu banyak hafal. Hari-hari dengar hafal lah insya-Allah. Baik. Macam juga Fatihah kan panjang tu, macam boleh hafal tiap-tiap hari baca. Fatihah kan lebih panjang daripada ni semua ni. Boleh hafal lah. Ayat kursi kan. Baik. Jangan memandang kemaluannya. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Kemaluan jangan pandang. Apa hukumnya? Makruh. Ini tak sebutkan hukumnya. Taklah haram tapi makruh. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Kita tahu anak kita, cucu kita kan. Jangan ditengok. Kecuali kalau sakit. Kenapa? Kalau sakit kadang doktor tanya, najisnya warna apa? Doktor tanya. Jangan doktor tanya pun, doktor, makruh doktor tengok. Kau nak ubat ke tak nak? Kau datang sini kan nak minta ubat. Tanya, tak boleh macam mana aku nak buat baik? Bagi ubat apa? Dia ubat tu ikut warna. Kalau warnanya gelap, ni ubatnya macam ni. Dosnya. Kalau begini-begini, cair kau. Saya tak boleh sebut sangat, nanti mama saya tak dengar. Dia tak boleh dengar ni. Dia penggeli sikit. Tengok jenis najisnya. Jadi itu teman tengoklah. Taklah haram. Malah jadi wajib pasal apa? Nak dapat ubat. Nak baik, ikhtiar untuk jadi sihat. Kalau tak sakit dah jangan tengok. Wah, mentang-mentang makruh je ustaz tak haram. Wah, dia tengok dia tenung. Jangan.
Kecuali kalau nak pastikan najis dah apa bersih ke belum ke kan. Kena tengoklah. Kalau dapat dirasa je tak apa. Kalau tak dapat, tak confirm, tengok tak apa, nak bersihkan najis ya. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Yang eloknya kencing jangan berdiri. Dalam kitab Bahrul Mazi, syarah bagi hadis-hadis Imam Tirmizi dekat Masjid Nurul Hidayah, Bandar Seri Alam, Seri Gudang, ada dibeli 22 juzuk syarah hadis Tirmizi, iaitu Bahrul Mazi. Ada hadis Rasulullah SAW kencing berdiri sekali seumur hidup. Itu sebab kita kena faham makna sunnah. Jangan kita ingat sunnah ni apa Rasulullah buat, kita mesti buat, wajib buat. Apa Rasulullah tak buat, kita haram buat. Bukan. Sunnah tu segala perkataan, segala perbuatan dan keadaan Rasulullah SAW. Ada ketika sunnah tu yang Rasulullah buat, yang Rasulullah cakap, yang Rasulullah punya keadaan tu, ada ketika wajib. Contoh sembahyang, sembahyang fardu, Rasulullah buat banyak kali dalam hidupnya, maka hukumnya wajib. Ada ketika sunnah itu sunat sahaja. Contoh memakai gamis. Gamis apa Ustaz? Jubah, orang Melayu kata jubah. Asal jubah tu tak ada butang sampai ke bawah tu jubah. Yang ada butang macam ni, ini gamis. Komis, gamis tu orang Arab bahasa pasar. Komisun, komisun. Itu Kamis tak? Hari Kamis. Bukan, itu Khamis. Itu hari lain. Khamis. Ini Kof, Khamis. Mana nak tulis? Bayangkan aje lah. Jadi, itu sunnah. Sunnah yang sunat kita buat. Kemudian, ada ketika sunnah yang harus kita buat. Rasulullah buat, kita pun harus buat. Ada ketika sunnah Rasulullah pernah buat, tapi kita makruh buat. Seperti kencing berdiri. Rasulullah pernah kencing sekali seumur hidup. Kenapa sekali seumur hidup? Nak menunjukkan kencing berdiri tolak taklah sampai hukum haram. Kalau Rasulullah tak pernah kencing berdiri seumur hidup, nanti ulama jatuhkan hukum haram kencing berdiri. Jadi makruh. Kemudian ada ketika sunnah Rasulullah buat tapi kita haram buat. Baik, itu ada dalam kitab Aqidatul Najin, disebutkan kitab Tauhid tu. Baik, jadi kencing berdiri makruh. Jangan, kalau terpaksa berdirilah. Macam mana terpaksa? Contohlah tandas apa, cangkung tandas duduk semula penuh dah tak tahan, yang ada tandas berdiri tu kan, kencing. Kalau tak tahan kan nanti ngompol kat situ. Ngompol tidur tak apa, orang tak tahu. Ni kat R&R macam mana? Ataupun kat masjid. Tapi masjid biasa tak ada tanah berdiri. Wah, masjid sediakan tanah berdiri, kecoh. Wah, ini masjid ni, masjid pertama di dunia tandas berdiri, mampus. Shopping kompleks ke apa kan, biasa tandas berdiri tu kan. Dah tak tahan ni kencing lah berdiri. Baik, Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjukkan, ada buat demikian, menunjukkan harus sahaja. Tak makruh pun, harus sahaja. Minta maaf. Harus sahaja, dibolehkan. Tak makruh pun. Pada pendapat saya, kata Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya, pada pendapat saya, jika seseorang itu uzur, sakit mencangkung, atau tidak habis keluar air kencingnya jika mencangkung, lebih elok kencing berdiri itu. Tengok keadaan lah. Saya Ustaz, kalau kencing cangkung dengan duduk, memang tak keluar habis. Kalau berdiri, keluar habis. Andai katalah ada yang macam tu kan. Sebab hukumnya pun tak makruh, harus. Tapi itulah, tu nak kena hati-hati. Jangan sementang-mentang ni harus ni, Ustaz Idil kata harus ni, dah suruh kita buat satu tandas. Jangan, viral tu nanti. Pasal masyarakat dia tak belajar bab ni. Kalau semua masyarakat dah belajar bab ni, tak apa, senang, mudah. Nanti Ustaz Aidil yang kena. Ni siapa suruh? Ustaz Aidil suruh? Jangan, saya tak suruh. Saya bacakan saja. Baik, jangan masuk tandas tidak berkasut. Sunat pakai kasut ataupun selipar lah. Kasut pakai kasut sport, basah semua. Pakai selipar lah maksudnya tu kan. Pakai selipar, sunat. Tak pakai selipar, taklah haram.
Ini semua ada ada bagus ni dari segi kesihatan. Sekiranya buang air di tempat bukan tandas, janganlah dilakukan pada air yang tenang. Air tenang jangan sangka tiada buah buaya. Wah, tentang air ni tenang ni, tak apalah sur. Oh, buaya keluar kan? Nak bilang tadi. Pernah saya tengok dokumentari Sungai Amazon, hutan Amazon tu kan, Sungai Amazon. Airnya tenang ke sungai? Airnya tenang. Jadi orang asli ni kencing lah dia masa tu. Ya orang asli kan, dia tak kisah dia. Dirakam pun tak apa, tak kisah dia. Tak ada siapa dia nak malu. Ni masuk YouTube ni masuk lah. Tak apalah, peduli lah sur je kan. Dekat Sungai Amazon, dekat atas bot, atas sampan. Sedang dia sur macam tu, rupanya ada satu ekor ikan. Jenis ikan ni dia memang boleh lompat ikut air. Tak kira air apa. Termasuklah air kencing. Sap, dia masuk, sap, masuk. Masuk. Dah masuk macam tu, cemasan lah bawa pergi hospital. Tak sampai hospital, selamat, jalan. Ikan tu masuk, sap, sap, makanlah semua dia kata. Wah, ini sedap betul dia kata ni. Habis. Ikan tu berkenyang, dia pun selamat jalan. Dokumentari. Maknanya adalah macam tu. Rupanya kita baca kitab kat sini, kat Amazon kenanya. Alam sah, Amazon kita tak ada apa-apa. Cubalah. Kalau nak sangat, cuba test, buat eksperimen. Jangan lupa rakam. Dah kena, viralkan. Biar jadi peringatan. Alam sah, betul lah. Betul lah, betul lah. Tak dengar, cakap. Janganlah dilakukan pada air yang tenang. Seperti dalam perigi. Perigi kenapa? Kencing kat perigi. Jangan. Atau parit yang tiada berarus. Kolam, tasik. Sama ada airnya sedikit ataupun banyak. Ini banyak ustaz. Dia tak hilang rasa bau warna. Memanglah mentang-mentang dah belajar dua kulah tu yang lepas. Ini air laut ustaz. Tak apa. Jangan. Kecuali banyaknya seperti sungai dan laut. Sungai laut tak apa. Kalau macam kolam, tasik, perigi, parit tu jangan. Tidaklah makruh demikian juga pada air yang berarus. Sungai, laut tak apa. Macam Sungai Amazon pun jangan. Baik. Demikian juga pada air yang berarus. Air yang mengalir tak apa, dibenarkan. Tapi yalah, itu kalau dari segi kesihatan ada virus apa? E. coli. Yang baca E. coli, E. coli nama dia. Ejaan ni memang macam tu. Bunyi dia E. coli. Najis punya apa nama ni, kuman. Orang yang kat ujung tu kalau dia ambil, biasa ambil air sungai, habis. Kesian dia kena virus tu. Baik. Jangan buang air kecil atau besar di bawah pokok buah-buahan. Ini biar subur ustaz. Jangan. Ni biar buat baja. Dulu ingat lagi, ibu saya dia cerita pasal arwah atuk saya. Makan durian. Makan durian. Anaknya makan, anak makan ramai. Duriannya tak banyak sangat. Ni makan semua kan. Bapaknya tak sempat. Ni yang sebenarnya durian ni tu apek tu kat situ tu ni. Ada yang stop, ada yang tak stop. Wah, peduli kan. Sedap. supaya anaknya tak makan banyak sangat. Ni kemarin bajanya apa? Apek tu dekat bawah pokok durian. Ada yang tak boleh, dia stop. Terus stop. Tak. Rezeki bapak lah. Ada yang tak peduli, lantak lah. Apek ke anti ke apa, tak kisah, makan. Baik. Jadi asalnya hukum jangan, tak dibenarkan, makruh lah. Sekalipun ketika tiada berbuah, belum ada buah, sah, tak apa, tak boleh. Tak boleh tu maknanya makruh je lah, tak lah, haram. Jangan buang air di tepi-tepi jalan. Jangan, tempat orang jalan kaki, jangan buang air. Di tempat-tempat orang berteduh. Orang berteduh daripada panas, hujan, jangan. Bus stop ke. Dan di tempat-tempat orang berbual-bual. Dari hal yang tidak maksiat, dari hal yang tidak dosa. Tempat orang berbual-bual, pangkin ke apa ke, jangan buang air kat situ. Habis kalau tempat yang orang buat maksiat, dibenarkan. Contohnya tempat orang buat maksiat apa? Oh, maksiat ni saya berdua-duaan, itu pun maksiat juga. Yang tak sedar benda tu maksiat. Contohnya mengumpat. Orang sekarang panggil membawang. Kalau macam tu, tu dibenarkan buang kecil kat situ. Supaya apa? Supaya orang tak duduk situ lagi. Bawa apa ni? Tak jadilah.
Ah, dia tak jadi, dia tak jadi. Membawang situ. Ah, balik, balik, balik. Ah, balik. Oh, ini kalau buat kecoh juga ni. Jangan. Ni Ustaz Aidil suruh. Mampus, Ustaz Aidil juga yang kena. Tengok-tengok pada-pada. Kalau kita ada cara yang lebih baik, ah, beritahu. Jangan pakai cara inilah. Baik. Haram buang air di atas kubur. Atas kubur. Jangan atas kubur. Boleh tak? Kau balik tu. Kualat tu tau. Baik. Masuk pada fardu wuduk. Sedikit je tentang adab buang air. Cukup. Ya saya. Kalau hutan tu ni. Hutan? Ah, jangan ada kiblat atau membelakangkan je lah. Biasanya orang cakap tu kalau nak buang kecil kat kubur tu tak izin. Ya. Ingat juga saya, arwah bapak saya pernah cakap, ni nak pergi tandas, bukan masuk tandas saja, masuk kebun tu dah, tok, nenek, cucu tumpang lalu. tak, arwah bapak saya ngajar masa kecil. Ikut je lah, tok, nenek, cucu tumpang lalu. Jin tu cakap, bila masa aku kahwin nenek kau. Agaknya lah, pengujur dia tak menjawab, menjawab, lagi, cabut lagi, tak jadi kebun. Masa tu baru nak teroka masa tu. Saya kecil lagi. Baik. Jadi apa nama ni, apa hukumnya kita cakap macam tu? Kalau kita cuma nak menghormati, sebab kita tahu kat situ bukan rumah aja ada jin lagi kat. Baik. Soalan tentang cara buang air kecil atau besar di semak ataupun di hutan ataupun di padang. Arwah bapak saya ajar bukan saja buang yang kecil, masuk kebun tu pun minta maaf ampun atuk, nenek, cucu tumpang lalu, ataupun cucu tumpang kencing, cucu tumpang buang air besar. Jadi kalau hukumnya macam mana, kalau kita niatkan untuk menghormati saja sesama makhluk, tak ada masalah, diharuskanlah, dibolehkan. Tapi yang eloknya baca doa masuk tandas. Tak ada tandasnya Ustaz. Buatlah apa nama, keliling ke, ataupun tak buat keliling pun, tempat kita nak buang yang kecil tu, sebelum nak satu tapak tu, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi didengar lah. Kalau ada anak jin ke apa ke yang ada kat situ tu, dia beralih lah. Ya tak? Apa jadi kalau kita tak baca apa-apa, kita main bedal je, suruh je. Ketawa-ketawa juga. Tapi ada jiran saya pernah berlaku 3 hari jalan. Dia punya anu besar. Jadi besar. Bukan angin pasang lagi lah. Berpasang-pasang, kanan kiri pasang. Tapi itu saya dengar cerita lah. Tapi memang dia meninggal dunia. Arwah siapa nama ni? Kalau tak silap, Pak Ajis kalau tak silap. Okay, yang perdana. Dia antara cerita itu pun saya dengar cerita lah. Bukan saya sama-sama dengan dia. Bukan, tak. Ceritanya macam tu lah. Entah buang yang kecil ke buang yang besar, tak baca apa-apa lah. Jadi kita pun kalau anak orang, tak payah kencing lah. Siram aja anak kita, disiram orang. Siram air bersih, bukan air kotor. Marah tak? Marah. Wah, marahnya bukan main. Ini lagi kencing. Anak jin kencing. Siap kau. Kau punya tu, aku jentik, tak payah buat apa. Jentik aja, bengkak. 3 hari terus jalan. Angin pasang boleh juga jumpa Dr. Selamat. Ini bukan angin pasang lagi dah ni. Berpasang-pasang. Baik. Itu antara perkaranya lah. Yalah, kita hidup bukan sahaja dengan manusia, dengan jin. Jadi kena ingat. Jadi cara yang betul tadi, baca doa masuk tandas. Dan pastikan kita tak menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Kalau tak ada kompas, tengok arah matahari. Kalau matahari tegak ke atas, tak tahu mana arah dia. Tak boleh nak agak langsung, tak apalah, tawakal je lah. Ya Allah, aku tak tahu kiblat. Dah. Kalau tahu arah matahari, kalau matahari turun, matahari turun dekat barat, terbit dari timur, maka kita punya kiblat dekat-dekat dengan barat. Jadi menghalalah apa nama ni, utara atau selatan, mengirikan atau menganankan matahari itu. Jadi terhindarlah daripada menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Kemudian cebok tadi yang lepas,
Pakai air yang paling baik. Yang paling baik apa nama, bersihkan najis dulu kemudian pakai air. Kalau nak pakai satu saja, air lagi baik. Tapi kalau nak pakai batu, tu jangan lupa 3 biji batu ataupun satu batu ada 3 penjuru. Daun, daun tengok, daun licin, tak boleh ngesat, tak boleh. Daun pun jangan sebarang daun tu. Salah sapu, jin tak dentik, kau pakai sapu daun, angin pasang juga. Nak bilang tadi. Angin pasang ni apa? Sang angin pasang, Google lah. Walah, semua nak terangkan kuliah. besar sebelah buah ni Baik. Kita jawab lah mudah-mudahan Baik. Saya nak tambah sikit daripada kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquhi fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ulama Banjar, Banjarmasin Ini kitab ni 200 tahun yang lepas tahun Hijrah. Pada bab buang air ni, cebok ni ada tambahan sedikit. Dan demikian lagi muka surat 48 juzuk 1. Dan demikian lagi sunat bagi yang qada hajat. Qada hajat ni maknanya menunaikan hajat. Qada tu menunaikan, hajat tu hajat. Hajat apa? Buang yang kecil, buang yang besar. Oh, tu qada hajat, qada hajat tu. Bahawa jangan ia membawa kepada tempat qada hajat akan mushaf. Mushaf ni Al-Quran. Dan barang yang tersurat atasnya nama Allah atau tulisan-tulisan yang ada nama Allah. Jangan tu jangan hukum apa? Atau nama Nabi, nama Nabi Muhammad, jangan. Atau nama malaikah, malaikat, jangan. Kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ia kepada tempat qada hajat, menanggali ia akan cincin yang tersurat, yang tertulis atasnya Muhammad Rasulullah. Adapun hukum membawa mushaf, jadi daripada hadis tersebut hukumnya apa? Ulama kata adapun hukum membawa mushaf Al-Quran atau barang sebagainya daripada barang yang tersebut itu ada tulisan nama Allah atau nama Nabi Muhammad atau malaikat tadi kepada tempat qada hajat, maka iaitu makruh jua. Bukan haram Ustaz. Makruh jua. Haram tak Ustaz? Makruh jua. Baca sini. Tiada haram. Tak haram. Tak haram. Melainkan jika takut ia daripada kena najis. Kecuali takut kena najis akan dia. Inilah yang mengkaul lagi yang mu'tamad. Pendapat ulama' yang kuat. Yang tersebut dalam Raudhah kitab lain. Dan Tuhfah kitab Arab yang lain. Dan Nihayah kitab Arab lain. Nampak? Kitab, walaupun kitab Melayu, ambilannya kitab Arab. Arab, Arab, kitab Arab. Kemarin Syekh Muhammad Arsyad ni belajar kat Mekah. Dia belajar dah lama kat Mekah bertahun-tahun. Gurunya kata engkau pergi balik kampung kau ajar. Tapi saya nak belajar lagi. Tak apa, cukuplah sampaikan. Rupa bila dia balik kampung dia Banjarmasin, Sultan masa tu suruh buat kitab. Dia buat kitab sampai bab apa ni, bab haji, bab ibadat je lah. Belum masuk bab-bab yang lain sampai kau tak silap bab haji ke apa, wafat, meninggal dunia. Jadi adalah manfaat dia tu kan, belajar kat Mekah kemudian karang kitab ni. Kalau tidak rasa lagi tebal kitab ni. Umur tak panjang sampai situ. Panjang juga umurnya, maknanya sampai bab tu wafat. Baik, tu sebab banyak kitab Arab pasal dia belajar Mekah. Bersalahan bagi bahas Syaikh Azra'i, kata Imam Azra'i, katanya haram, kata Imam Azra'i haram memasukkan mushaf kepada tempat qada hajat dengan tiada darurah, tak ada sebab, kerana membesarkan dan memuliakan bagi mushaf. Maka yang demikian itu menyalahi yang mankul, yang utama itulah. Yang paling kalau mu'tamad makruh. Ada imam yang mengatakan haram. Dan jika membawa seorang kepada tempat qada hajat akan barang yang tersurat atas nama Allah Ta'ala dengan lupanya, dia lupa. Buat Quran kecil ke, tulisan ke, tangkal ke, tangkal ada nama Allah, ada tulisan, ada ayat Quran sebagainya, terbawa, terbawa masuk. Bukan tangkal taring harimau, bukan. Kena sebut juga, tangkal ni bukan sebarang tangkal, ni tangkal ayat Quran apa dia tangkal ada dua, satu yang haram, satu yang harus, bukan yang halal, yang harus. Asal halal je haram. Haram halal. Satu yang haram, satu lagi yang harus. Harus ni maknanya bukan mesti, boleh. Tangkal yang dibolehkan. Contoh tangkal kencing malam.
Ha, yalah, lagi apa? Tangkal ubat kuat, tak game-game. Ustaz, minggu depan tak ada tu, saya tak dapat. Cuma tahu aja ada. Kena cari guru lain. Lagi apa? Tangkal apa nama keselamatan, macam-macamlah. Ada tangkal yang dibolehkan. Baik. Jadi lupa, terbawa. Ada nama Allah, maka sunat baginya menggaibkan dia tatkala ingat ia akan dia. Macam mana usah, saya belum belajar ilmu gaib. Bukan suruh gaib ting hilang macam tu. Maksudnya seperti dimasukkannya akan dia ke dalam mulutnya. Masuk up. Telan, bukan jangan telan, masuk ke mulut aja. Atau ke dalam tapak tangannya, masuk ke tapak tangan. Bila masuk mulut atau tapak tangan, dah kira dalam dalam badan. Atau dinyahkannya akan dia daripada badannya. Kalau dekat, senang nak campak, campak keluar. Dan jikalau ada pada tangannya kiri cincin yang tersurat atasnya nama Allah atau barang sebagainya, wajib atasnya menanggali dia pada ketika istinja. Nanti masa nak cebok, buka, tukar tangan kanan atau macam tadilah, masuk mulut atau genggam kat tangan kanan. Pasal apa nak cebok? Nanti kena najis. Tatkala tu haram. Kerana haram menyentuhkan dia pada najis. Tu sebab nama Allah, kalau nak tulis kat luar, kat kereta ke, kat bangunan ke, ada orang, kalau kat kempas tu kan ada sebelah kuil tu kan, ruang besar tu kan, Allahu Akbar tulis kan, nak tunjuk itu rumah Melayu bukan rumah India kan, pasal sebelah-sebelah betul kan. Kena jaga, awak dah tulis nama Allah tu, kena jaga, jangan kena taik cicak, jangan kena taik burung. Kat kereta tampal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh, bagus. Jangan sampai kena najis. Tapi dia kan kat dalam sah, najis kat luar, tak apalah. Jangan kat dalam pun kena najis. Dijaga. Jaga. Itu sebab kalau mamak buat restoran, dia tak tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tulis 786. Apa benda 786 tu ustaz? Ni boleh tulis. Pasal ni nak jelaskan susah. Dia tulis sikit, sikit je lah. Lepas tu kita tutup, panjang sangat nanti. Kedai mamak biasa dia ada bulan, bintang pun ada lah. 786. Kenapa 786? Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil dari sini. Abjada hawaza hatiyun. Abjada hawaza hatiyun. Kaliman sa'fas. Qorashat. Sakhaz. Dazzal. Mantra apa ni ustaz? Bukan mantra lah. Ini cuma kod je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Setiap huruf hijaiyah ada kodnya. Maka bismillah ni kalau dicampurkan ba berapa, sin berapa, mim berapa, nanti buat sendirilah kira-kira. Nak buat ni panjang nanti, satu jam tak habis lagi. Jadi dijumlahkan semua, tambah. Jawapannya 786. Jadi 786 kat kedai mamak, restoran apa semua tu, Bismillahirrahmanirrahim mewakili. Kenapa? Supaya kalau kena begak, kencing, apa nama ni, binatang ke apa, taklah berdosa. Pasal dimerakkan nombor. Tapi yang eloknya dibersihkan lah. Begitu juga orang dulu-dulu tulis surat. Tulis surat, kalau tulis Bismillahirrahmanirrahim, yang empunya apa, yang menerima surat tu nanti takut tak terjaga. Kalau surat apa nama ni, surat cinta, mungkin barangkali di frame. Kalau surat putus cinta, tak dibuang. Tengok jenis surat juga.
Nah, jadi bila nak bercinta tu lelah penuh tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Nak putus nanti, yang tu ni. Nah, jadi tengok 786 ke atas surat kan. Ah, ini macam lain macam je kan. Pasal apa dia tahu ini surat mesti dibuang, dibakar. Jadi surat kalau dulu dia tak tulis penuh bismillah, takut tak terjaga kertas. Jadi tulis 786. Jadi kalau jatuh ke tak sengaja pun tak dosa, pasal apa? Huruf. Itu ringkasannya. Ada manfaat lain tak ustaz? Ada. Nanti bab-bab apa nama ni? Tangkal apa semua ada juga pakai. Ini dalam kitab apa? Tajul Mulk. Tajul Mulk. Arab Melayu ustaz. Dia Melayu. Kitab Melayu. Dia ambil daripada kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ini kitab Arab. Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Nak cerita ilmu dalam Islam ni luas, pelbagai macam-macam. Allah. Ulama mengarang kitab bukan tauhid, fikir, tasawuf aja, macam-macam ilmu ada, Yang penting kita belajar. Jadi apa ni tadi? Jaga. Kalau tulis nama Allah jaga, ada orang nombor plate ni 786. Dia memang beli. Doktor eh? Bukan. Bukan eh? Siapa dah ada 786? Wah. Itu beli tu. Senang dapat tu. Orang nombor apa? Satu juta-juta kan? 786 tak ada. Dia murah sikit. Baik. Itulah nak mengambil keberkatan tu. 786 tu. Baik. Jadi kalau ada nama Allah, elakkan. Kalau pakai cincin. Kerana haram menyentuhkan dia kepada najis. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang qada hajat bahawa iktimad ia. Berpegang dia atas kakinya kiri pada duduknya, padahal mendirikan akan kakinya kanan. Seperti bahawa dihantarkannya akan sekalian anak jari kakinya kanan itu tempat kotak hajat, dan diangkatkannya akan yang tinggal daripadanya kerana memuliakan bagi kaki kanan. Dan lagi pula supaya memudahkan barang yang bagi barang yang keluar daripada duburnya atau kubulnya. Dulu pernah ada orang ajar saya, kalau nak buang air besar macam ni, ni saya tunjuk tuan-tuan kalau tak nak tunjuk susah. Nak buang air besar, kaki kanan naik, kaki kiri turun, picit perut. Nanti nak buang air kecil, kaki kiri naik, kaki kanan bawah. Jadi bertukar-tukar takut jatuh nanti. Rupa dalam kitab kaki kanan naik, kaki kiri bawah tu kencing macam tu, berak pun macam tu. Tak ada tukar-tukar. Nak terkehil juga, nak jatuh juga. Tapi rupanya dah belajar kitab, dia sekali kanan naik, kiri kat bawah untuk kencing dan berak. Baik. Dan jika kalau qada hajat, tapi kalau cangkung macam tu pun boleh juga, taklah haram, Ini kalau nak dapat fadilat. Dan jika kalau qada hajat ia, tapi jangan lama-lama. Lama-lama takut buasir. Dan jika kalau qada hajat ia serta berdiri, maka hendaklah direnggangkannya antara kedua kakinya. Kalau qada hajat berdiri tadi, apa hukumnya? Harus kangkang dan kepit tak keluar. Dan iktimad ia atas kedua kakinya. Baik. Dah cukuplah sikit perkara tu tadi tentang qada hajat, yang perlu tekankan tu tadi, buka pakaian, baca paling kurang pun bismillah supaya jin syaitan tak nampak. Jadi taklah dia jatuh hati, taklah dia kacau kita. Kemudian juga beberapa adab buang air dalam tandas dan luar tandas. Cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.